Mission Flex 1. Mainan sama teman-teman ah. Sebelum main bawa bekal dulu ah, biar enggak haus. Hai teman-teman, main yuk. Ih, Supri, kok kamu bawa air? Kamu enggak puasa ya? Puasa? Oh iya, sekarang kan puasa. Bukan punya aku kok itu. Enggak puasa, astaga. Enak aja puasa, aku puasa orang aku lupa tadi. Mau bohong lagi? Bilang aja kamu keciduk kalau kamu gak puasa. Supri. Kok kalian berdua gak ada yang percaya sih? Orang aku puasa kok. Itu buktinya buat minum. Orang ini minuman untuk kucingku kok. Yang besok pas sahur bangunin aku dong, telepon aku dong. Aku pengen banget deh kalau sahur dibangunin sama Ayang. Lah, bukannya kamu selalu masang alarm ya? Dan kamu tuh orangnya selalu bangun tiap alarmnya nyala alias bunyi. Ya tapi kan sekarang edisi puasaan, ya boleh lah sekali-sekali. Kayak ya gak sekali-sekali juga sih. Sebulan selama puasa ini tuh kamu bangunin aku gitu loh. Yang lewat telepon aja gak apa-apa kok pas sahur. Aku cuma minta kamu telepon aku pas sahur aja. Aku gak perlu yang pas buka puasa. Kan kamu tahu sendiri kalau aku bangun sahurnya tuh selalu mepet-mepet sama imsak. Takutnya ntar kamu malah bangunnya sama kayak aku gimana, ntar keburu-buru. Secara kan kamu orangnya panikan gitu loh. Ya makanya bangunnya lebih awal, jangan mepet-mepet. Ayolah berjuang dikit lah buat ayahnya, usaha dikit lah. Kamu sayang sama aku kan ya? Ya sayang sih. Tapi gimana ya, agak susah ya. Tapi ya udah deh, aku berjuang buat kamu, aku usaha buat kamu deh. Nah gitu dong baru ayang aku. Nanti aku bukanya pakai es krim ya. Oh iya sayang, boleh. Nanti mama belikan ya. Allah. Ya, enak banget. Mama, aku mau makan dua ya. Iya. Yeay. Tapi kok mama aku mau ya kalau aku makan es mochi dua? Mencurigakan. Aku tanya lagi deh. Enggak jadi dua deh, Ma. Tiga. Empat, enggak. Lima deh, aku mau makan es mochi lima. silakan sayang. Apa sih yang gak buat kamu? Kamu siapa? Kamu pasti bukan mama aku. Lah, kok ngomongnya gitu sih? Aku mama kamu lah mama kamu. Kamu bohong, kamu bukan mamaku. Mamaku adalah orang yang pelit, tapi kamu. Kamu siapa? Aku memang bukan mama kamu. Aku adalah Jenny Black.